Assalamualaikum. Hari ini aku mau makan lalapan. Tuh banyak banget lalapannya pemirsa. Ditambah sambal terasi. Ini ikan sepotong karena kalau satu nggak bakal habis. Jadi guys, aku tuh sebenarnya tuh dari kemarin-kemarin udah nyoba diet ya. Udah ngejus terus. Sorenya gagal lagi. Orangnya lapar banget, jadi aku hari ini memutuskan untuk diet OCD. Jadi diet OCD itu kayak diet puasa gitu. Kalian mesti banyak yang udah tahu diet OCD. Mulai makan dari jam 12 sampai jam 8 malam, kalau nggak sampai jam paling lama sampai jam 8 malam, terus sampai jam 6, terus sampai jam 4, kalau nggak cuma 1 jam doang. Jadi tadi pagi aku nggak sarapan kan, aku emang nggak biasa sarapan sih. Dan sekarang aku bakal makan ini semua. Oh iya, belum ada nasi. Nggak usah pakai nasi. Aku pengen belajar makan nggak pakai nasi, guys. Jadi makan ini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikannya ini aku cuma goreng pakai minyak sedikit, biasa kayak ala Taiwan gitu, dan cuma pakai garam. Tadi aku udah makan buah pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yummy. Aku masih belum bisa menghindari makanan yang gurih-gurih ya. Terus tadinya aku udah ngejus-ngejus terus. Terus nggak bisa aja ya, tadi tuh memorinya habis guys. Jadi aku tuh udah nyoba berbagai macam diet guys, gagal aja, nggak pernah bisa, bingung. Pengen dia cuma makan jus doang, buah doang. Tapi otak aku tuh keinget yang gurih-gurih. Kebanyakan diet keto, diet keto atau DEBM itu nggak bisa. Karena aku suka makan buah-buahan. Itu kan nggak boleh makan buah-buahan. Jadi aku OCD aja, yang bebas makan apapun. Tapi waktunya terbatas. Ini kemak. Aku suka banget nih sama selada. Aku ikan tuh suka banget yang bagian ininya. Kalau yang daging-daging kurang suka. Kita racik, meracik pakai ini, masukkan ke dalam sini, lalu kita suapkan ke dalam mulut kita.
Nikmat. Nenekku lagi tidur, dia lagi susah makan. Jadi kalau susah makan tuh kita kita pusing, harus puter otak guys. Tapi tetap majikan aku, kalau dia susah makan biarin aja, jangan dipaksa, nggak bagus. Mantap jiwa. Makan sayur ramen tadi tuh perlu. Aku kalau makan makan begini, Chan. Aku habis. Ini sambal terasi. Kasih ikan. Kasih ikan guys. Gulung-gulung. Lagi hujan soalnya di daerah bawah lagi ada taifun, lagi ada angin, di sini hujan. Sekarang lagi musim angin guys, hati-hati yang suka pada libur. Mantap jiwa. Mulutku kekecilan apa? Apa ini kegedean tapi gak sadar diri. Pedes ya. Sambalku. Udah dulu guys, aku udah kenyang. Sekian video dari aku. Bye bye, assalamualaikum.